majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Anwar bin Ismail untuk menerajui bacaan doa sebagai permintaan hajat dan restu agar majlis kita diberkati olehnya. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia Iwan Mustafin. Ada. Dalam kami ya Allah, semoga jasa yang mereka taburkan menjadi mutiara berharga untuk nasib. Hanya kepadamu kami berserah harapan yang walhamdulillahirrabbilalamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga lafaz doa kita tadi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Pergi ke sawah menanam padi, pulang ke rumah lewat petang, jasa guru sentiasa di hati, akan sentiasa kami kenang. Majlis diteruskan dengan ucapan wakil pelajar. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan adik Afiqah Nabilah binti Muhammad Zukaini. Dipersilakan. Ini sedikit ni.
Terima kasih diucapkan kepada adik Afiqah Nabila atas ucapan Hari Guru itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan pengurusi Kelab Keluarga SMK Subang Maram bagi menyampaikan sepatah dua kata sempena Hari Guru tahun 2020. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون السلام تعالى وبركاته yang berusaha Encik Amiruddin bin Abdul Wahab dari pejabat PPD Marang, yang berusaha Puan Aini binti Mustafa Ketua SMK Seberang Marang, yang dihormati Encik Muhammad bin Mahmud GPK Pentadbiran, yang dihormati Tuan Haji Zainuddin bin Muda GPK HEM, yang dihormati Tuan Haji Asmadi bin Abdullah GPK Co-Curriculum, barisan guru-guru kanan mata pelajaran, barisan kaunselor, rakan-rakan guru yang berdedikasi, seterusnya anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi yang berbahagia ini, walaupun secara maya berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, untuk menyambut Hari Guru sebagai tanda pengiktirafan kita yang tidak terhingga kepada para guru kita. Kerana semua manusia mempunyai guru. Selaku pengerusi Kelab Keluarga SMK Seberang Marang atau SESMAT, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Guru dan terima kasih cikgu kepada semua rakan guru di sekolah ini, di atas segala pengorbanan, tunjuk ajar, bimbingan, nasihat kepada murid-murid. Tambah-tambah lagi sekarang ini kita berada atau dilanda wabak penyakit virus corona. Rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian, pada pandangan saya, guru-guru di sekolah ini telah memainkan peranan sebagai seorang guru yang berkomitmen, dedikasi, iltizam dan penuh keikhlasan. Alhamdulillah, dalam membentuk murid-murid, berguru bukan sahaja menekankan aspek akademik dan kurikulum semata-mata, malah berusaha untuk membangunkan modal insan yang memberi tumpuan kepada aspek disiplin, saksiah, akhlak dan jati diri pelajar melalui pelbagai aktiviti atau program. Justeru itu, bagi menepani cabaran mehnah dalam dunia pendidikan, maka saya menyeru terutamanya diri saya sendiri dan rakan-rakan guru sekalian supaya kita memperbaharui, menambah topak ilmu-ilmu yang berkaitan agar kita sentiasa terus menjadi guru yang berkualiti. Seterusnya dapat melahirkan satu acuan modal insan yang menempati kehendak dan citarasa kementerian sesuai dengan tema Hari Guru tahun ini, berguru demi ilmu bina generasi baru. Untuk murid-murid, guru adalah insan yang perlu diletakkan di suatu tempat yang tinggi. Kenapa? Kerana mereka banyak berkorban masa dan tenaga mendidik kita sehingga kita berjaya. Tiada seorang guru pun ingin melihat anak-anak murid mereka gagal. Oleh itu, sebagai murid, anda semua perlulah sentiasa bersemangat, tidak mengenal putus asa
rajin, komited dalam menuntut ilmu, di samping sentiasa menghormati dan menghargai jasa guru-guru anda. InsyaAllah, ilmu yang anda dipelajari akan diberkati dan seterusnya menjadi insan yang berjaya. Hadirin, para pendengar, para penonton sekalian, sekarang kita berada pada minggu akhir atau penghujung Ramadan. Jadi teruslah beribadat agar kita dapat berebut pelbagai ganjaran yang ditawarkan oleh Allah, yang berlaku hanya sebulan dalam setahun. Seterusnya dapat beraidil fitri dengan penuh kegembiraan dan penuh kesyukuran. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga kita semua akan terus diberi kekuatan untuk terus menambah bakti. Dan semoga anak-anak pelajar semua terus bersemangat untuk menimba ilmu. Berguru demi ilmu, bina nasib baru. Terima kasih Cikgu. Maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Khaidil bin Muhammad atas ucapan itu tadi. Hadirin yang dirahmati sekalian, majlis kita teruskan dengan mempersilakan Encik Amiruddin bin Abdul Wahab, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan Pejabat Pendidikan Daerah Marang, bagi menyampaikan ucapan. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Aini binti Mustafa selaku pengetua SMP Segera Marang. Seterusnya Encik Tuan Haji Muhammad bin Mahmud, guru penolong kanan pentadbiran SMP Segera Marang. Yang dihormati Encik Zainuddin bin Muda, guru penolong kanan Haiwan Murid. Tuan Haji Asmadi bin Abdullah, guru penolong kanan kurikulum. Barisan ketua-ketua bidang, seterusnya pengerusi kelab keluarga dan juga guru-guru SMP Segera Marang yang saya amat hormati dan amat raikan sepenuh Hari Guru pada tahun 2020. InsyaAllah, Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat sama-sama menyambut Hari Guru walaupun dalam keadaan seperti kata orang, dalam keadaan agak terhad. Kita berjumpa dalam keadaan secara maya pada pagi ini, walaupun dalam keadaan macam ni, Alhamdulillah kita dapat sama-sama bersua muka untuk menyambut Hari Guru pada tahun ini. Dan ini adalah satu cabaran yang baru pada bagi cikgu-cikgu. Bukan sahaja cabaran pada masa PKP dan PKPB ini juga. InsyaAllah selepas buka sekolah nanti, cikgu juga akan menghadapi satu lagi cabaran yang baru. Dengan suasana pembelajaran yang baru, cikgu akan terpaksa memikirkan pelbagai kaedah yang baru untuk meneruskan pengajaran cikgu pada sesi buka sekolah nanti. Salam sejahtera, tarikh keramat 16 Mei muncul kembali. Setiap tahun kita meraikannya kerana jasa dan bakti yang tiada tolok banding. Sebagai penghargaan, Hari Guru di Malaysia disambut dengan penuh penghormatan kepada guru-guru yang telah bertukar lumus mendidik anak bangsa ke arah kejayaan dan kegemilangan. Peredaran zaman dan kemajuan teknologi tidak pernah mengubah tugas guru dan juga jasa guru dalam mendidik dan menyampaikan ilmu kepada seluruh murid. Berbekalkan pengetahuan dan kemahiran terkini amat bertepatan, kita menyambut Hari Guru pada tahun ini dengan tema Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru. Marilah kita bersama-sama menghayati isi yang tersirat dalam tema Hari Guru untuk kelangsungan pendidikan di negara kita. Para guru yang budiman sekalian, tema ini menyentuh peranan guru dalam memperkasa keilmuan
dan profesionalisme bagi membina generasi baru negara yang dapat memenuhi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Guru merupakan insan yang sentiasa dahagakan ilmu dan tidak pernah jemu memperlengkapkan diri dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan nilai sejajar dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konteks berguru, ilmu hendaklah diperolehi daripada seseorang yang mempunyai kepakaran atau kemahiran yang autentik serta berasaskan sumber yang betul, sahih dan berwibawa. Murid perlu mengisafi bahawa tidak ada manusia yang mencapai kejayaan di dunia ini tanpa kehadiran insan bergelar guru. Guru juga insan yang banyak membantu karakter dan kepribadian seseorang. Murid yang hadir pada hari ini merupakan generasi pewaris masa hadapan negara. Oleh hal demikian, adalah penting untuk guru menanam dalam jiwa muridnya akan kecintaan dan dahaga kepada ilmu. Kecintaan mereka kepada ilmu akan melahirkan generasi baru yang lebih gemilang dalam pelbagai aspek kehidupan yang sangat mencabar pada waktu ini. Para guru yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita sedang dan telah mengalami situasi yang tidak pernah diduga apabila COVID-19 melanda dunia. Maka dunia profesion kita menuntut perubahan ke arah pembelajaran digital yang lebih berkesan. Dalam ruangan ini, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada pihak pengurusan sekolah dan juga guru-guru yang telah berusaha sebaik mungkin menggunakan pelbagai media digital dan sebagainya untuk menyampaikan penjelasan, pengajaran, nota, latihan serta tugasan yang bersesuaian untuk anak murid yang berada di rumah. Bagi pihak penjabat pendidikan daerah Maram, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan tidak terhingga kepada semua guru di daerah Maram, terutamanya guru-guru sekolah menengah kebangsaan Sebarang Maram atas segala kerja buat bagi memastikan kemajuan murid yang bertepatan dengan aspirasi negara. Dalam masa yang sama juga, guru-guru juga perlu bekerja keras untuk mencapai standard kualiti, standard sekolah berkualiti yang menepati standard SKPNG 2 demi kepentingan bersama dalam dunia pendidikan pada masa ini. Akhir kata daripada saya, selamat Hari Guru, dan juga tidak terlewat untuk saya mengucapkan ataupun tidak terlalu awal untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua guru SMK Sembarang Marang. Terima kasih Cikgu, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Amiruddin bin Abdul Wahab atas ucapan itu tadi. Seterusnya, marilah kita sama-sama mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Puan Pengetua iaitu Puan Aini binti Mustafa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis Cikgu Sakinah binti Mamat yang bersiaran dari kediamannya. Yang pertama, terima kasih kepada Encik Muhammad Amiruddin bin Abdul Wahab, penolong pegawai pendidikan sektor perancangan PPD Marang, yang berusaha Encik Muhammad bin Mahamud, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Zainuddin bin Muda, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Asmadi bin Abdullah, penolong kanan core curriculum, Cikgu Yang Riza bin Ahmad, ketua bidang Waktek, Tak Khaidir, wakil kelab keluarga, Cikgu Rusdi, Ustaz Muhammad Anwar. Saya hanya sebut yang ada di dalam bilik mesyuarat SMK Sebarang Marang. Dan terima kasih dan tahniah kepada cikgu-cikgu Sesmat yang dapat sama-sama berada dalam majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah pada tahun 2020. Kalau kita tengok pada datanya, sekarang kita ada 62 orang. Jadi terima kasih banyak-banyak cikgu. Jadi bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala
kerana dengan limpahnya kita dapat berada dalam satu majlis, iaitu majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah tahun 2020, walaupun dengan cara yang jauh berbeza dengan sambutan-sambutan pada tahun sebelum-sebelum ini. Namun begitu, terima kasih kepada pihak jawatankuasa yang telah berusaha untuk mengadakan sambutan sebegini rupa supaya kita dapat meraihkan cikgu-cikgu kita walaupun berada di rumah, tapi kita masih tetap merayakan sambutan Hari Guru. Sebab inilah tarikh 16 Hari Bulan Mei merupakan tarikh keramat kepada setiap insan yang bernama guru. Jadi sebelum tu, kalau ikut ucapan Perdana Menteri, tanya dulu. Saya lupa nak tanya. Jadi apa khabar cikgu-cikgu SMK Seberang Marang? Jadi saya mendoakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dalam musim PKPB yang belum berakhir lagi. Jadi semoga cikgu-cikgu SMK Seberang Marang dan semua cikgu di seluruh Malaysia diberikan kekuatan, dikekalkan semangat juang walaupun dalam apa cara sekalipun, kerana bagi saya cikgu-cikgu yang berada di mana-mana sahaja, cikgu SMK Seberang Marang atau cikgu-cikgu di sekolah lain, cikgu merupakan insan yang bertuah kerana cikgu merupakan seorang guru. Jadi dengan sambutan yang kita adakan pada hari ini, kurang-kurangnya kita dapat bersua muka walaupun di dalam dunia digital sahaja. Boleh tengok, saya pun dah nampak muka cikgu-cikgu ni. Jadi semoga majlis yang kita adakan ini dapatlah mengubat kerinduan cikgu-cikgu kepada sekolah. Sebab saya pasti sebenarnya cikgu-cikgu sebenarnya rindu dah nak mai ke sekolah. Jadi dengan majlis ni dapat, diharapkan dapatlah orang kata kita mengubat rasa rindu cikgu-cikgu kepada sekolah. Jadi yang seterusnya, sebagaimana yang kita tahu, guru mempunyai peranan penting. Kalau kita nak sebut dalam arena pembangunan negara, guru, kita boleh kata gurulah yang membentuk pelajar-pelajar. Sebab itulah ada ungkapan mengatakan guru bukanlah seorang yang hebat, tetapi orang-orang yang hebat lahir daripada asuhan guru-guru, termasuklah guru-guru SMK Seberang Marang. Jadi sesuai dengan tema Berguru Demi Ilmu, Membina Generasi Baharu, inilah suasana, inilah keadaan yang terpaksa kita hadapi pada hari ini, yang tidak pernah kita jangka kita mengadakan sambutan Hari Guru dengan norma baharu. Dan saya pasti cikgu-cikgu pun, kita dalam musim sekarang ni kita banyak menimba ilmu baru yang sebelum ni mungkin kita rasa mungkin tidak penting. Tapi apabila sekarang dah jadi macam ni, inilah dunia digital, yang dunia maya, orang kata, yang kita tempuh sesuai dengan kata, kalau kita dengar ucapan Tuan PPG tadi, dengan dunia lokalnya, dengan IAP 4.0-nya, inilah antara ciri-cirinya. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan kepimpinan SMK Seberang Marang yang terdiri daripada penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, pihak PIBG, ibu bapa, pekerja-pekerja swasta, pengawal keselamatan, pengusaha kantin dan murid-murid SMK Seberang Marang atas perjalanan SMK sekolah kita selama kita kata 3.5 bulan sebelum dunia dilanda oleh masalah pandemik COVID-19. Jadi komitmen yang diberikan oleh cikgu-cikgu, oleh tuan-puan, amat kami pihak pengurusan hargai. Tahniah dan syabas atas kecemerlangan, atas kejayaan yang telah kita capai pada awal persekolahan baru ini, contohnya dalam beberapa aktiviti kurikulum, dalam keputusan peperiksaan SPM. Walaupun keadaan berubah, diharapkan kerjasama, komitmen
dan kerja kuat cikgu-cikgu akan diteruskan. Begitu juga sekarang ini dengan apabila musim PKP ataupun PKPB ini, cikgu-cikgu telah mengadakan kelas online walaupun dengan berbagai cara, dengan WhatsApp-nya, dengan Telegram, dengan Google Classroom dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini cikgu-cikgu telah menyediakan bahan-bahan. Terima kasih cikgu. Itu adalah antara usaha yang kita cuba usahakan untuk memastikan kesampaian ilmu kepada murid-murid kita di SMK Seberang Marang, agar jurang antara yang tidak mempunyai kepundahan online, mereka dapat melaksanakan kerja rumah melalui bahan-bahan yang telah cikgu buat. Jadi terima kasih kepada Ketua Bidang yang telah berusaha bersama dengan Ketua Panitia, bersama dengan guru-guru. Jadi selaras dengan tema kita pada hari ini, memang kita kena bersedia dan sebagai guru kita kena, orang kata, berubah mengikut keadaan. Kita sentiasa belajar. Sebab itulah dari segi ucapannya, berguru demi ilmu. Jadi kita pun sebenarnya memang hari-hari masih lagi berguru, menimba pengalaman. Jadi tugas utama bagi seorang pendidik, seorang guru adalah untuk mengajar dan mendidik. Pada zaman teknologi yang serba canggih ini, menjadikan tugas kita sebenarnya semakin mencabar. Apatah lagi dengan keadaan PKPB sekarang yang cikgu-cikgu tidak dapat ke sekolah, tidak dapat berhadapan dengan murid-murid. Jadi pelbagai kaedah yang telah digunakan. Dan sambutan pada hari ini memang cukup berbeza, tapi saya rasa kita, alhamdulillah, kita dapat melaksanakan dengan baik, dengan lancar. Cuma ada masalah teknikal sikit-sikit tu, tak apalah, sebab kita pun masih dalam proses pembelajaran. Jadi tema pada tahun ini menyentuh peranan guru dalam memperkasa keilmuan dan tahap profesional bagi membina generasi baharu negara yang dapat memenuhi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam masa yang sama sebenarnya, tanpa kita sedar, cikgu-cikgu telah meningkatkan kualiti diri dalam meningkatkan kualiti pendidikan negara. Berguru merupakan satu proses pembelajaran berterusan yang tiada berpenghujung. Selagi mana seseorang itu masih menikmati kehidupan di dunia ini. Sebagaimana kita, walaupun dengan usia kita, sekarang ini kita sebenarnya memang kita setiap hari memang kita masih berguru. Dan tugas kita apabila keadaan sekarang ini, kita nak melahirkan murid. Murid sekarang ini akan merupakan generasi pewaris harapan masa depan negara. Oleh yang demikian, adalah penting untuk guru menanam dalam jiwa murid-murid kita akan kecintaan ilmu dan dahaga dalam menuntut ilmu. Sebab kalau kita kira dari segi agama pun, menuntut ilmu ni dalam belajar dengan niat untuk menuntut ilmu, memang insya Allah akan mendapat pahala. Jadi kepada guru-guru, saya amat berharap agar kita diberikan kekuatan, diberikan kesihatan yang baik dalam meneruskan menyahut cabaran kelangsungan pendidikan negara. Jadi buat guru-guru, dedikasi untuk guru-guru SMK Seberang Marang dan sahabat guru di seluruh Malaysia. Banggalah menjadi guru. Ketika dunia memberi seribu alasan untuk membuat kamu menangis, tunjukkanlah bahawa kamu punya seribu alasan untuk tersenyum. Ketika dunia memberi seribu alasan untuk membuat kamu mengeluh, tunjukkanlah bahawa kamu punya seribu satu alasan untuk bersyukur. Ketika dunia memberi seribu alasan untuk membuat kamu menyerah, tunjukkanlah seribu janji Allah
bahawa kamu akan berjaya sebab ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar tentang keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu harus lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tersenyumlah kerana kamu mendapat kesempatan dan sedang menimba ilmu di Universiti Kehidupan. Jadi, mengakhiri kata-kata itu, sekali lagi terima kasih banyak-banyak cikgu atas segala jasa, atas segala kerja buat cikgu-cikgu sekalian. Semoga semangat kita sentiasa membara. Sebagaimana cikgu ingatlah seni kata lagu Guru Malaysia, dan supaya orang kata tetap marak bersemangat walaupun berada di rumah. Sentiasa ingat bahawa pendidikan ini merupakan bidang kita. Jadi akhir kata, selamat Hari Guru Cikgu. Berguru demi ilmu, membina generasi baharu. Terima kasih cikgu. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Pengetua Puan Aini binti Mustafa atas ucapan yang telah disampaikan itu tadi. Baiklah, alhamdulillah majlis kita pagi ini dapat kita teruskan lagi dengan menyaksikan persembahan gimmick pelancaran sempena sambutan Hari Guru peringkat sekolah SMK Seberang Marang bagi tahun 2020. Dipersilakan.
Cikgu-cikgu boleh sama-sama onkan mic untuk kita sama-sama mengikuti bacaan Iqra, ya. Boleh on mic. Dan menyatakan keyakinan kami pada kita memilih pekerjaan kami. Kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa kelembagaan negara. Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad bin Mahmud atas bacaan Iqra itu tadi. Okey, baiklah, kita teruskan dengan nyanyian lagu Kami Guru Kita. Kita silakan. Okey, kita nyanyi sama-sama, eh, Cikgu. Ya. Cikgu Aisyah, nanti cepat sikit ni. Dengar kau Cikgu Aisyah. Ya, ya. Ramai tak on mic lagi tu. Cikgu-cikgu on kan mic. Kita nyanyi sama-sama. Ada. Cikgu-cikgu tolong bersedia. Tak apalah bolong cikgu. Kita akan berjalan.
Pistau mana? Jaga perisai ya, jaga perisai tu. Tahu sini. Saya boleh teruskan ke cikgu? Ya, kejap Anika. Okey, cikgu-cikgu tolong. Okey, kita dah habis dengan ni. Jadi, perlu untuk balik mic. Sebab kita ada kesempatan yang video selepas ni. Cikgu, cikgu boleh tutup mic. Thank you.
Selamat guru. Terima kasih semua. Jasa anda, jasa anda semua, jasa baik sekali. Aku tetap dikenal selama. Terima kasih cikgu. Pada semua warga guru sesmat, saya mengucapkan selamat hari guru 2020. Jasa kalian sentiasa dikenal. Jadilah diri anda guru terbilang. Demi bina generasi baru. Selamat hari guru. Selamat hari guru kepada semua guru-guru SMK semuanya. Jasa kalian akan selalu dikenal. Tetaplah menjadi berita untuk mendidik anak bangsa. Berguru demi ilmu bina generasi baru. Stay at home. Kita mesti menang. Kita jaga. Saya berharap semua warga sesmat berada dalam keadaan sihat walafiat. Sebenarnya bulan Ramadan mubarak ini saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut hari raya dan juga selamat menyambut hari guru kepada semua warga sesmat, terutama guru-guru, rakan-rakan saya, pelajar-pelajar yang dikasihi semua. Selamat berkhidmat dan jaga diri baik-baik. Jangan lupa Papa Topeng tahu. Saya ingin mengucapkan selamat hari guru. Guru demi ilmu bina generasi baru. Kita jaga diri. Selama hari guru, berguru demi ilmu bina generasi baru. Kita jaga. Guru, saya ingin mengucapkan selamat hari guru kepada semua guru Indonesia. Berguru demi ilmu bina generasi baru. Berguru demi ilmu bina generasi baru. Selamat hari guru. Berguru demi ilmu bina generasi baru. Selamat hari guru 2020. Selamat hari guru kepada semua warga SMA. Memang hari guru tahun ini adalah berguru demi ilmu membina generasi baru. Saya ingatkan sama guru tersebut membuat kesesuaian. Ada tema pada tahun ini berguru demi ilmu membina generasi baru. Terima kasih. Sama hari guru berguru demi ilmu membina generasi baru. Terima kasih.
Cikgu Sakinah. Ya. Masuk. Okey, demikianlah tadi persembahan tayangan video. Yang pertama tadi tu sebenarnya adalah tayangan video oleh pelajar tingkatan 5.
Dan yang kedua tu adalah persembahan video ucapan Selamat Hari Guru oleh warga Sesemat. Tahniah diucapkan dan terima kasih kepada guru-guru yang telah berjaya menyampaikan ucapan tersebut. Okey, baiklah, dengan berakhirnya persembahan tahniah video itu tadi, maka berakhirlah majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah SMK Seberang Maram bagi tahun 2020. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada Tuan Pengetua, jadi saya ingin memohon ampun dan maaf di atas segala kelemahan sepanjang saya mengacarakan majlis pada hari ini. Okey, dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Tuan Pengetua. Persilakan. Sekali lagi terima kasih kepada semua guru, semua warga Sesmat. Jadi sebelum kita mengakhiri majlis, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah khusus untuk ibu bapa kita yang merupakan guru hakiki kepada kita, kepada guru-guru kita sejak di bangku sekolah rendah, di sekolah menengah, dan sehingga ini semoga hidup kita semua dirahmati. Jadi dengan bacaan Al-Fatihah nanti, berakhirlah majlis sambutan Hari Guru tahun 2020 peringkat SMK Seberang Maram. Sekali lagi, selamat Hari Guru, terima kasih Cikgu. Okey, majlis kita selesai dah. Cikgu-cikgu nak sembang sama kawan-kawan tu, bolehlah terus berada dalam link. Ini ada orang rindu nak jumpa kawan-kawan dia tu, bolehlah nak sembang-sembang. Baik, terima kasih Ramir, Kak Dedi. Ini dah dialog kita buat.